satu pesan yang paling gue inget dari Pak Habibie. Jadi kata dia, negara Indonesia itu akan selalu dipimpin oleh orang-orang baik. Halo teman-teman, balik lagi di channel Diku Afi teman-teman. Di video kali ini saya akan bercerita pada teman-teman semua. Dan kebetulan kita sedang berduka cita, negara kita Indonesia sedang berduka cita atas kepergiannya Bapak yang sangat baik sekali, Bapak yang sangat memperhatikan warganya, yaitu Bapak Habibie. Beliau telah berpulang ke Rahmatullah pada usia 83 tahun teman-teman. Beliau wafat tanggal 11 September. Dan saya bertemu sama teman saya ini, Sari namanya. Beliau punya cerita, beliau punya histori yang sangat berharga buat Sari. Jadi saya akan ngajak Sari itu buat cerita pada saat dia pertukaran pelajar di Eropa teman-teman. Dan mohon maaf ini karena kita syutingnya itu sambil makan malam. Saya baru pulang kerja. Dan kebetulan Sari baru pulang juga dari Paraguay. Jadi ya udahlah, mumpung Sari bisa, karena Sari ini kan sibuk, akhirnya kita buat video ini malam-malam jam 12 malam, hampir setengah satu malam di restoran Saigon. Saigon restoran, gitu teman-teman. Dan mungkin Sari bisa ceritain pada saat pertukaran pelajar di Eropa itu dan bertemu almarhum Pak Habibie. Jangan serius-serius ya, takutnya gue agak sedikit sedih. Maaf ya teman-teman, kita sambil makan karena memang ya lebih santai gitu. Lebih santai. Jadi waktu itu tahun 2013, aku tuh sebenarnya tahun 2012 akhir, waktu akhir tahun 2012 Desember tuh 2012 aku berangkat ke Poland, ada pertukaran pelajar selama 4 bulan di Eropa. Dan kotaku itu di Łódź, Poland. Terus aku udah selesai itu project, itu kira-kira Februari awal tahun 2013. Setelah selesai dari project saya itu, terus jadi dari kecil aku tuh punya mimpi tuh, aku pengen ke Jerman, nggak tahu kenapa pengen banget aja tuh, daripada ke Perancis ya. Kalau orang-orang kan lebih milih ke Perancis gitu, tapi kalau aku sendiri gue tuh lebih milih ke Jerman. Terus nah, tapi ini posisi udah selesai, dari udah selesai project nih, udah selesai project negara yang benar-benar pertama. Gue selesai project nih hari ini juga, langsung gue nyari pakai. Jadi gue mahasiswa yang tipis-tipis kan, kagak punya duit cuy, kagak nggak punya duit sama sekali. Jadi pada zaman 2013 dan masih pakai BB dong. Nah itu ya udah, akhirnya aku nyari bus. Jadi ya namanya mahasiswa ya, nggak punya ini juga buat naik pesawat gitu. Dan Eropa tuh mobilitasnya tuh lebih enak pakai bus juga, sebenarnya lebih gampang gitu. Terus aku pesen tuh, nama busnya tuh Polski Bus. Aku pesen, besokannya aku ke Jerman, ke Berlin di Hauptbahnhof. Jadi gue tuh nggak ngerti mau stay di mana, mau ngapain, yang penting gue ke Jerman. Gak nyampe, gue cuma nanya di McD tuh waktu itu, namanya Hauptbahnhof, nanya ke orang, bisa nggak tolong cariin di mana KBRI-nya Jerman, KBRI Jerman. Gue berani banget, pokoknya gue udah selama gue di Eropa, gue nggak mau ngeluarin uang tuh buat stay di hotel nih. Gue lebih baik kayak pergi ke beberapa provinsi, karena ya ngirit lah, ngirit gitu. Ya ngirit, ada aja lah jalannya. Itu
gue BTW. Di punya lu. Terus gue mau nanya, di Poland itu pertukaran pelajar berapa bulan? Berapa tahun? Bulan ya? 3 bulan. 3 bulan, oke. Okay. Terus udah gitu, udah nyampe nih. Dari hubungannya itu tinggal nyebrang ke kiri, terus ke kanan. Jalan aja sampai nanti di sebelah kanan ketemu sama embassy. KBRI ya? Sama KBRI, nah. Ya. Terus udah, gue jalan tuh hampir 30 menitan, ya enggak sih, enggak jelas 20, 30 ya sih. Gue bawa 2 koper, 1 ransel, minus 20. Iya, minus 20 kalau gak salah pada saat itu. Bawa 2 koper, terus kecil kayak gini. Kecil, minus 20, pakai BB, kagak tahu kemana-mana ya kan. Dulu kan BB wifi-nya, gue BB-nya Gemini cuy, jadi masih susah banget sinyal. Ya udah akhirnya ini aja deh, bodo amat kan. Libas abis udah di Eropa. Terus udah gitu, pas udah nyampe, tutup embassy. Terus, oh God, gak ngerti lagi kan harus apa. Ternyata hari Minggu, gue gak berpikir sampai situ gitu loh. Ya udah, akhirnya ada CCTV, gue gini-gini di CCTV. Di depan KBRI. Di depan KBRI. Ya udah, hampir lama gitu kan. Terus akhirnya ada salah satu staff mungkin gak ngerti siapa. Terus kayak ngomong dalam bahasa Jerman gitu, mungkin artinya siapa tuh gitu. Terus gue jawab aja, saya pelajar dari Indonesia, gitu doang. Terus, oh masuk gitu. Jadi pada saat itu 2013 ke KBRI Jerman the best. Terus habis itu udah kan saya pas saya udah di sofa basah semua, terus udah karena lepas, salju lepas, karena salju udah lepas coat segala macam. Terus tiba-tiba jadi di sini tuh sofa gitu, di depannya serongnya gitu tuh kayak lift. Nah terus banyak yang turun dari lift, kayak PPI deh kalau nggak salah. Ya gue mas siapa ya, gue mau bukan PPI kan, gue cuma gini doang mas mbak junior gitu. junior. Terus habis itu anak kampung gue. Terus habis itu begitu tiba-tiba yang terakhir ada bapak-bapak gitu. Sebenarnya itu bodohnya adalah saya nggak ngerti itu siapa. Jadi bapak-bapaknya tiba-tiba sofanya kayak gini deep sama. Dia duduk di sebelah sini, gue duduk sebelah sini. Terus dia nanya, kamu siapa gitu, dari mana? Terus gue bilang, saya pelajar Indonesia pak, saya dari kecil pengen banget ke Jerman. Udah dari situ dia cerita, wah saya senang sekali kalau misalnya ada pelajar semangatnya kayak kamu gitu. Terus udah pokoknya ngobrolin macem-macem ngalor ngidul, kuliah di mana, kuliah saya di Undip pak, semester berapa, semester 5, 5 ke 4 gitu saya lupa, semester sekian lah ya, 4 atau 5 pak. Terus udah gitu, waktu itu kenapa KBRI rame banget, itu kayaknya akan ada acara, akan ada kunjungan SBY 2013. Kayak dulu kunjungan, masih SBY ya? Masih, kan 2013 ya, kan Jokowi 2014. Oh iya betul. Terus itu udah kan, terus gue yaudah ngobrol aja pokoknya. Dia tuh cuma pakai baju biasa, kaos gitu, warna putih, terus bawa tongkat. Yaudah, tapi lu gak tahu itu siapa? Gak tahu pada saat itu. Padahal itu Pak Habibie. Jadi itu Pak Habibie. Jadi terus habis itu dia udah ngobrol. Terus dia saya sampai akhir sampai besokannya nggak tahu itu siapa, benar-benar nggak tahu. Maksudnya tidak sefamiliar itu dengan perawak, ya belum begitu ngerti sih gue waktu itu sama mungkin, Pak Habibie siapa. Nggak ngeroin kali ya toh? Iya biasa aja karena capek, tapi nggak ngerti sumpah itu nggak ngeh banget kalau itu Habibie. Padahal ya, yang dia temuin dan yang sari ngomong itu adalah tokoh teman-teman ya, negarawan yang gue nangis nanti. Yang apa ya, yang sangat penting lah negarawan gitu. Terbaik menurut ya, iya. Salah satu negarawan terbaik iya. Nah tapi terus, sayang sekali si Sari ini nggak ngeroin gitu, tapi mungkin capek, Sari capek atau apa, sudah bawa koper, 2 koper gitu kan, mungkin apa namanya butuh yang hangat-hangat, habisan dingin-dingin. Terus habis itu langsung ngobrol sama
beliau almarhum ini, Pak Habibie ini. Jadi mungkin nggak kenalin gitu. Nah terus Pak Habibie ngomong apa lagi setelah itu? Ya udah, Dip. Jadi kita ngomongin banyak hal, banyak sekali hal. Dia tuh selalu selalu bangga sama Indonesia. Aduh, gue pengen nangis, Dip. Nangis. Rating naik ya kalau nangis. Terus tapi beneran. Kayak ada ngerekamin kita. Terus saya sedih banget tapi emang beneran sedih di gue. Jadi satu pesan yang ini sumpah ya. Satu pesan yang Pak Habibie yang paling gue inget itu tuh. Jadi dia bilang Indonesia itu aduh Dip, gue enggak bisa Dip. Ya udah tahan dulu deh, tahan. Lu apa nyuap dulu kayak atau apa? Nyuap ya, gue nyuap dulu ya. Aduh, minum dulu aja. Jadi apa namanya? Sar itu apa ya? Keren lah gitu, bisa bertemu dengan itu juga kebetulan loh, sumpah itu nggak disengaja ya, nggak disengaja banget, disengaja, ya. Jadi pada saat beliau pergi ke KBRI untuk meminta pertolongan nginap karena beliau dari Polandia pergi ke Jerman untuk explore negara Eropa lainnya gitu. Dan kebetulan di situ di KBRI itu ada Pak Habibie. Mungkin memang kan karena Pak Habibie itu kan tinggal di Jerman gitu, stay di Jerman, mungkin lagi main atau mungkin lagi santai di KBRI gitu, atau mungkin lagi mau ada acara SBY kan, maksudnya SBY mau visit ke situ, iya ada kunjungan ke situ. Jadi googling, kalau coba ya googling ya, benar nggak googling? Nah terus habis itu Sari sudah ngomong langsung lah gitu, keren lah bisa ngomong langsung sama beliau. Karena saya juga jujur sama sekali belum pernah ngomong langsung sama beliau, ya saya siapa gitu kan. Bener ya? SBY akan melakukan kunjungan ke negaraan ke Berlin. Oh, iya. Saya nggak bohong ya. Screenshot. Ya udah, oke. Okay. Terus tadi udah gue breath nih, gue udah tough. Terus begitu satu pesan yang paling gue inget dari Pak Habibie. Sebenarnya itu bukan pesan sih. Sebenarnya dia ngomong tapi ngena banget sama gue sampai sekarang. Jadi dia bilang gini. Jadi kata dia negara Indonesia itu akan selalu dipimpin oleh orang-orang baik. Akan selalu dipimpin oleh orang-orang yang pintar. Siapapun pemimpinnya Indonesia, si pemimpin itu pasti akan punya tujuan baik untuk Indonesia, kata dia. Jadi jangan selalu kalian negative thinking sama Indonesia, sama pemerintah Indonesia. Dan sama siapapun kedepannya, ya. kata almarhum Pak Habibie. Oh, lu ngomong gitu, Sar? Iya, keren banget, ya? Bukan, dia yang ngomong Pak Habibie. Iya. Dia ngomong gitu, siapapun pemimpinnya, pasti Indonesia akan dipimpin sama pemimpin yang baik. Dan akan mensejahterakan, akan berusaha untuk mensejahterakan rakyatnya bagaimanapun caranya. Makanya jangan sekali-kali kalian berpikiran negatif sama pemimpin kita, pemerintahan di Indonesia. Yang bisa kalian lakukan sebagai pelajar, pada saat itu kan saya pelajar mahasiswi, itu cuma terus berkarya, terus berusaha untuk sukses, dan bisa berkontribusi untuk negara apapun cara kalian, in a positive way, gitu. Itu yang selalu gue inget. Nah terus pas balik pas di Jerman itu, pas di Jerman, apa namanya, ada acara gitu gak pas terlalu di KBRI gitu? Terus habis itu dia bilang gini, saya selalu suka sama orang, sama pelajar Indonesia yang selalu semangat. In a positive way. Jadi pada saat itu aku ingat banget itu kayak lagi banyak demo tapi lupa karena apa. Nah, terus jangan kayak mahasiswa lain yang demo, boleh demo tapi dengan attitude juga yang baik gitu. Jangan bakar-bakar ban. Pada saat itu aku ingat banget sih, kayak lagi common banget di Indonesia demo-demo sampai yang anarkis gitu. Terus saya selalu suka, kata dia, kata beliau, saya selalu suka mahasiswa yang pelajar yang semangat. Ada winter break gitu. 2 hari lagi kalian bisa ke main ski di Köln. Ada satu kota namanya Köln. Jauh gitu, itu udah jauh dari KBRI. Enggak sih, kayak berapa ya?
sejam lah, satu jam. Enggak, tiga kalau nggak salah ya. Lupa ya. Jadi itu udah deh, pokoknya. Ah, iya. Jadi saya digratisin main ski ke Kolm sama semalam aku. Itu, ya, itu berkesan banget sih. Semua-muanya berkesan. Jadi setelah itu dengan baiknya ketua PPI Jerman pada saat itu 2013. Halo Mas Iko, halo Fadil Pramadan, halo Bobby, semuanya kangen kalian. Terus ya udah, aku nginep di mereka, ya flatnya mereka. Terus 2 hari kemudian kayak kita langsung cabut ke Kolm pakai bus. Itu busnya bagus banget. Dan itu di traktir semua, di provide semua sama Pak Bibi. Dan apa namanya? Sama disewain kayak villa gitu loh. Oh, ini homestay gitu. Homestay gitu. Ini tuh gede banget homestay-nya. Dan kalian sama PPI-nya berapa orang? Wah, ada 20 orang. Wah, lebih lah dia. Lebih 20 orang ya. Oke. PPI Berlin ya, bukan Jerman. Yeah. PPI Berlin ya. Terus gitu. Pak Habibie-nya ikut pada saat itu? Enggak. Enggak, dia cuma provide aja. Cuma ya udah pergilah sama gitu. Karena lagi winter break juga kan. Jadi ya udahlah, enggak apa-apa. Dan itu udah pokoknya berkesan banget, berkesan sampai kemarin bangun-bangun gue di hotel tuh. Pas ada Insta story. Kan di sini lebih telat kan, Lin. Mm-hmm. Pas lihat Insta story Pak Habibie, wah, gue langsung kayak, "Hah? Demi Tuhan, yang pernah ngomong segitu jeleknya di sini gue gitu." Aduh, gue masih suka sedih kalau dengerin itu. Iya, ya sekarang gue terkesan. Salah satu, menurut gue itu salah satu negarawan terbaik. Ya, sekarang Indonesia. Beliau sudah pergi meninggalkan kita, teman-teman. Sudah tenang. Sudah ketemu dengan Bu Ainu. Iya. Dan kebetulan jenazahnya juga pemakamannya sampingan kan sama Bu Ainu. Selama 9 tahun ya enggak boleh di. Iya. Bu Ainun wafat 2010 ya? 2010. Terus Pak Habibie wafat 2019. Jadi sekitar 9 tahun, teman-teman. Ya, kita berharap baik lah untuk almarhum dan almarhumah Bu Ainun dan Pak Habibie. Semoga tenang, semoga ada penerus bangsa yang sama seperti beliau gitu. Jadi saya bikin video ini untuk share aja teman-teman kepada teman-teman semua. Kita syuting di restoran teman-teman, jadi mohon maaf ya. Dan terima kasih juga Sari yang sudah share pengalamannya selama pertukaran pelajar di Eropa, khususnya di Poland, dan dia main-main di Jerman. Mungkin kalau lu nggak main ke Jerman, lu nggak bakal ketemu Pak Habibie saat itu ya kan. Jadi mungkin itu semua sudah ada yang ngatur, dan ya kita doakan aja yang terbaik buat beliau. Oke, teman-teman, mungkin segitu saya video saya tentang cerita almarhum Pak Habibie. Dan terima kasih Sari sudah share pada teman-temanku, sudah membuat saya sedih lagi. Ya pokoknya sedih itu. Semoga yang terbaiklah buat beliau. Adik Kofi pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga channel saya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao ciao. Sekarang lanjut makan dulu teman-teman. Makan. Kucingnya jatuh. Kucing. Kunci. Dah cukup. Aduh, gue sedih tuh jadinya di sup. Kenapa? Tunggu minta foto-fotonya. Besok aja ya. Iya, besok boleh lah. Tuh kita lagi di restoran tuh. Kita lagi tadi pada ngeliatin gitu di sini. Ada yang mesum guys. Sebenarnya udah tutup nih teman-teman. Guys, ada yang mesum guys. Jangan di shoot deh kalau yang mesum. Oke.